Jadi yang ingin tampil jadi supermoto enggak usah rubah pelek. Jadi dengan modal yang enggak terlalu banyak, kita pakai di aspal juga enak. Kalau yang ban aslinya itu kurang begitu enak di aspal. Ini adalah ban dual purpose. Jadi ada juga yang menyebut itu dengan istilah ban dua alam. Dia modelnya bisa dipakai di medan aspal, bisa juga dipakai di medan tanah, tanah-tanah yang tidak terlalu ekstrim. Kalau untuk daerah-daerah medan lumpur itu tidak rekomendasi. Nah, ini kita masih sementara unboxing. Untuk ban ini depan belakang, ini saya beli di online. Untuk harganya itu tidak sampai 650, jadi 600 sekian berapa kemarin itu. Sudah sama ongkirnya. Nah, nanti kita akan pasang di motor CRF, Honda CRF yang 150 seri L. Nah, ini adalah tampilan sebelum dipasang. Jadi yang masih nempel di motornya itu ban yang lama, ban yang ori yang bawaan dari dealer. Nah, ini yang ban yang baru. Kita coba saya tempelkan supaya tahu perbandingannya, yang lama dengan yang baru. Nah, itu ringnya sama, jadi kalau pakai ini kita tidak perlu merubah velg lagi. Nah, untuk ukurannya supaya nanti pada saat dipasang itu tidak menggasruk. Nah, nanti akan saya bahas setelah kondisi ban terpasang, akan saya jelaskan detailnya. Nah, ini kondisi ban sudah terpasang, jadi tampilannya jadi seperti ini. Masih gagah, perbandingan dengan ban yang lama itu masih cukup gagah tampilan dari motornya. Jadi kita tidak perlu mengganti velg lagi, masih pakai velg orinya. Jadi ini kondisi ban sudah diganti, sudah terpasang. Jadi tampilannya seperti ini, mirip-mirip supermoto, cuman dia pakai pelek aslinya. Jadi kita tidak usah rubah pelek. Untuk ukuran bannya sama. Jadi yang depan ini saya pakai Kenda, ukurannya 275 ring 21. Yang belakang ini sama, pakai Kenda juga. Jadi ukurannya 410 ring 18. Hasilnya seperti ini. Jadi yang ingin tampil jadi supermoto enggak usah rubah pelek. Jadi dengan modal yang enggak terlalu banyak, kita pakai di aspal juga enak. Kalau yang ban aslinya itu kurang begitu enak di aspal.